sendiri di sini panas, haus. Sendiri muter-muter. Nyariin Om lah dari tadi. Mana nih? Nggak tahu, haus aku sekarang. Aku mau duduk, aku mau rileks, aku mau minum sesuatu yang seger-seger. Di mana? Bagusnya di mana? Aku nggak tahu juga. Yuk. Di mana? Di mana? Grand Cafe. Oh, di situ. Ayo. Ayo. Sejuk-sejuk. Oke, udah sampai. Tarararara. Yap, kita udah sampai di sini. Tuh mbaknya. Halo mas. Oke, kita langsung duduk sini aja kali ya. Aduh, panas banget. Panas banget, capek. Keren ya tempatnya ya. Dia kayak suasananya tuh kayak di vintage-vintage gitu. Pesan sekarang nih? Pesan. Oke. Satu, dua, mana mbak? Oke, mbaknya udah datang. Halo mbak, aku Dwi. Sekarang aku udah capek nih duduk, pengen nyobain sesuatu yang khas di sini tuh apa gitu. Tunggu sebentar ya mbak, saya ambil dulu buku menunya. Oke, boleh. Buku menu, jadi lihat nih mas. Tempat-tempatnya lucu banget ya, lucu kayak aku gitu. Keren banget ya tempatnya. Mau makan langsung nggak? Makan aja kali ya. Gimana? Makan sambil minum-minum. Oke, mbaknya udah datang. Thank you. Di Gelavian Coffee and Shop nih mas. Oke, ya udah. Sekarang aku mau pesen apa nih mbak yang di sini yang hits, yang sering banget dipesan sama orang-orang sini ya? Kalau yang untuk western food-nya sih, Apa tuh? Tenderloin stick. Tenderloin stick, oke, yang ini. Tenderloin stick. Tuh, Om Kem bisa nggak makan-makan kayak gini? Nanti baunya aja Om. Kalau yang untuk nusantara food-nya, boleh deh itu yang tadi. Nasi goreng ikan asin. Nasi goreng ikan asin? Iya. Oke, mau pesan berapa nih Om? Ini ada snack-snacknya juga. Iya, kalau untuk snacknya sih ubi goreng. Aku mau deh tadi yang ini yang populer di sini. Itu satu. Okay. Terus sama lagi satu. Terus apa lagi tuh mbak? Nasi goreng ikan asinnya boleh nyoba deh. Nasi goreng ikan asin. Bisa nggak ikan asin? Boleh. Oke, boleh ya. Sama ayam cabai hijau. Soalnya kalau ayam cabai hijau kan pedasnya itu cabai hijau ya. Oke Om, ayam cabai hijaunya? Boleh. Oke, boleh. Ya udah. Banyak habis enggak tuh? Kan ada Om yang ngabisin. Ya udah, minumnya apa nih? Minumnya Kakak mau. Minumnya apa ya? Kopi. Kayaknya aku mau yang kafe ini latte deh. Yang seger-seger apa dong? Mojito. Seger. Mojito, apa ya, tuh, Mbak? Iya, soalnya mojito itu ada kandungan asemnya. Terus ada seger. Soda seger, sodanya juga. Iya. Mau Om, itu Om. Mojito plus kei. Ya udah itu deh Mbak dulu. Mojito plus kei satu. Boleh. Oke. Ya udah. Tunggu sebentar ya Mbak. Oke deh. Menunya nggak apa-apa, tinggal di sini aja. Oh sini aja. Oke, siap. Kita nunggu menu-menunya datang. Keren ya kafenya? Keren banget loh. Dan di sini banyak rame, apalagi sore-sore. Tapi jangan sendiri, aku saranin Om. Kalau kesini ngajak calonnya, ngajak pacarnya. Om suka sendiri-sendiri soalnya saya lihat. Makanya saya tadi ditinggalin ya kan? Iya. Jadi ini konsepnya itu lebih ke elegan klasik Om. Tuh lihat banyak banget tulisan-tulisannya yang lucu-lucu banget. Terus ada apa namanya kayak poster-poster yang vintage. Jadi dia nggak kosong gitu tempatnya. Keren banget loh ini. Bagus ya? Warnanya juga aku suka banget. Jadi sambil aku nunggu makanannya, nanti aku bakal balik lagi dan kita bakal sambil nyicip-nyicip apa yang tadi aku pesan, oke? Okay? Oke. See you.